Hello guys, jumpa lagi bersama saya. Pada kali ini, saya akan memberikan tutorial pada kalian bagaimana cara mengubah tata letak tampilan beranda pada YouTube kalian agar tampilan di beranda pada YouTube kalian mudah dipahami jenis channel apa yang kalian buat. Sebelumnya, pastikan dirimu sudah subscribe, like, dan komen ya videonya. Baiklah, langsung saja. Pertama, kalian masuk dulu ke tampilan awal HP kalian. Pertama, kita cek dulu yaitu akun YouTube saya, yaitu Ronny Gangs. Kita lihat dulu tampilan beranda YouTube saya. Tampilan beranda pada YouTube-ku masih belum diubah tata letaknya. Sekarang kita mau ubah tata letak tampilan berandanya. Baiklah, inilah tampilan beranda pada YouTube saya, yaitu Ronny Gang. Jadi tampilan beranda pada YouTube saya masih biasa-biasa saja. Karena masih biasa-biasa saja, kita akan mengeditnya agar YouTube kita mudah dipahami oleh para viewers atau para pengunjung. Apa saja kontennya. Baiklah, langsung saja. Pertama, kalian masuk dulu ke aplikasi Chrome, yaitu kita klik aplikasi Chrome. Untuk cara mengubahnya, kita masuk dulu ke Chrome. Selanjutnya kita telusuri, kita ketiklah pada telusuri ini, yaitu kita ketik yaitu youtube.com. Setelah masuk ke Chrome, kita mengetik atau menelusuri yaitu youtube.com. Sudah membuat youtube.com, selanjutnya kita enter atau kita buka ya. Kalau tampilan pada handphone kalian seperti ini, kita ubah ke layar desktop dulu. Kita pada titik 3 di atas itu kita klik, kita ubah situsnya dulu, situs ke situs desktop atau ke situs komputer. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Nah, maka akan tampilan seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita klik yaitu bagian pojok kanan tuh, pojok kanan atas yang ada gambar channel kita. Selanjutnya kita kliklah bagian itu. Dan selanjutnya klik channel Anda ini. Selanjutnya kita klik channel Anda. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini. Jadi inilah tampilannya. Selanjutnya kita sesuaikan channel. Ada tulisan sesuaikan channel, maka kita kliklah sesuaikan channel. Kita klik tulisan sesuaikan channel. Selanjutnya ada tulisan tambahkan, maka kita tambahkanlah tampilannya. Nah, maka akan seperti ini. Ya, pilih konten. Itu yang pertama kita milih dulu upload populer. Kita di sini ada upload populer, play live sekarang, playlist yang dibuat. Kita akan membuat tampilannya yaitu upload populer, yaitu upload populer. Ini video yang populer pada YouTube kita. Nah, maka video yang populer pada YouTube saya yaitu yang ini ya. Ini ada yang 60.000, 57.000, dan 30.000. Selanjutnya kita tekan selesai. Nah, kita tekan selesai. Oke, tunggu dulu sebentar. Nah, maka akan tampilan seperti ini. Yang biasanya tadi yang bagian di atas yang ini aja, sekarang sudah ada bagian yang upload populer. Nah, kita coba dulu cek pada YouTube kita. YouTube saya tadi yaitu Ronny Gangs. Apakah tampilan di beranda saya sudah berubah? Oke, kita telusuri lagi YouTube saya yaitu Ronny Gangs.
maka sudah terubah tampilannya. Jadi kita klik. Nah ini guys, jadi tampilan di beranda YouTube saya sudah terubah kan, yang tadi hanya di upload ini aja, sekarang sudah ada upload populer. Kita juga bisa menambahkannya, yaitu bisa di kita bisa playlist atau kita bisa membuatnya yang lain juga. Cara membuatnya seperti yang tadi ya. Oke, jadi sekarang tampilan YouTube saya sudah berubah ya guys. Nah ini yang tadi, untuk nambahkannya kita klik lagi tambahkan kalau kita mau membuat tampilan yang lain. Oke guys, itulah tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan videonya dan selamat mencobanya ya. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya.